Kalian pingin turun berat badan, tapi kalian tidak sanggup beli fat burner yang mahal? Gampang guys, kali ini aku akan menunjukkan gimana cara membuat fat burner di rumah yang harganya sangat terjangkau sekali. Oke, buat kalian yang penasaran dengan video ini, kalian simak video ini sampai habis guys. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Fauzan Syakban. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan cara membuat minuman fat burner. Apa itu minuman fat burner? Minuman fat burner adalah suatu suplemen ya. Jadi bagi mereka yang sering membeli fat burner itu dikatakan seperti ini. Untuk menurunkan berat badan. Tapi fat burner itu mahal guys. Kenapa mahal ya? Karena di situ nanti ada tulisan seminggu turun 3 kilo. Nah, oke, saya akan membuat minuman ini. Bahan-bahannya apa saja? Kalian simak video ini sampai habis, jangan kalian skip. Jadi kalian bisa tahu nanti minuman fat burner yang gimana saya buat nanti kepada kawan-kawan. Oke guys. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa kalian bantu like-nya, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Jadi ketika saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan info-info dari saya tentunya. Oke, kita langsung mulai ke gerakannya guys. Oke guys, yang pertama kita perlu kafein. Kita ambil dari kopi. Nah, kopi ini kopi apa saja, tapi saya pakai Nescafe. Ya, karena kafeinnya lumayan tinggi sih. Oke. Yang kedua, cabai guys. Karena fat burner, biar terbakar lemak-lemaknya. Oke. Satu gelas setengah air panas. Oke. Jadi kita tuang dulu. Ini secukupnya aja ya. Dan air panas kita tuangkan secukupnya aja guys. Setelah itu kita potong cabai guys. Minuman ini sangat baik kita konsumsi 30 menit sebelum memulai olahraga. Kalau saya olahraga kalistenik, ini bisa dipakai fitness, sangat baik sekali. Bagus ini sekali. Nah, mantap ini. Jadi minuman ini diminum 30 menit sebelum kita olahraga. Jadi biar terbakar semua lemaknya dan otomatis berat badan kita akan turun juga dengan kita minuman ini. Oke, kita coba ya. Jangan lupa baca bismillah guys. Kalian harus coba ya. Oke guys, jadi inilah video singkat tapi ya lumayan lah, tambah-tambah ilmu buat sharing minuman fat burner. Karena minuman fat burner yang kalian beli di online itu mahal ya, karena suplemen. Itu suplemen untuk menurunkan berat badan kita, padahal bahannya sama-sama aja guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, kalian bantu like-nya, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Biar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru guys. Oke? Jangan lupa follow Instagram saya @fauzan_waron. Oke, terima kasih. Kita coba lagi ya.